4 rumah yang hanyut kemarin pasca diterjang luapan banjir di daerah Porter Indo Lampung. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat siang Tribuners. Kembali lagi bersama saya Chandra. Saat ini saya berada di lokasi, tepatnya di Portal Induk Lampung. Saat ini kondisi air yang kemarin meluap sudah mengalami surut di setiap wilayah, salah satunya di depan Portal Induk Lampung. Rabu Kamis kemarin kondisi di depan Portal Induk Lampung sangat parah, digenangi air di seluruh bagian lokasi ini. Namun sekarang air sudah surut secara menyeluruh di lokasi ini. Di depan saya ini salah satu rumah yang dan ambruk di terkena terjangan banjir Kamis kemarin. 4 rumah yang hanyut kemarin pasca diterjang luapan banjir di daerah Portal Induk Lampung. Saat ini para warga sedang melakukan upaya pembersihan di sejumlah rumah yang masih tergenang oleh air. Dan ini Tribunnya salah satu rumah yang juga hanyut dibawa arus pasca banjir kemarin. Bahkan satu rumah ini rata dengan tanah. Thank you.